aku Sunny Dahein. Sekarang aku sebentar lagi bakalan ke One Mount. Dan sebelum itu kita bakalan makan-makan dulu. Dan kita sekarang lagi makan bulgogi. Kita lagi makan bulgogi di tempat ini. Dan makanannya, oh my god, ini daging sapi guys. Dan untuk teman-teman yang lagi pengen makan bulgogi yang enak di One Mount ini famous banget, jadi jangan lupa untuk ke tempat ini, top banget. Sekarang kita udah selesai makan dan kita bakalan main-main ke dalam waterpark. Aku excited banget, udah lama gak main ke waterpark. Jadi hari ini kita bakal bener-bener main bareng-bareng. Dan habis itu kita bakalan ke yang ice parknya. Jadi mereka ada dua, ada waterpark dan ada ice park. So, let's go to waterpark first. Oke guys, sekarang kita udah di depan waterpark dan snowpark. Jadi kita bakalan ke waterparknya dulu, main-main ke situ. Dan setelah itu kita bakalan masuk ke snowpark. So, let's go in. Jadi ini adalah One Mount Water Park yang outdoor. Mereka ada di lantai paling atas di One Mount. Dan karena dia paling atas, kita bisa lihat view-view di sekitarnya yang sangat cantik banget. Dan di sini juga ada tempat yang bisa kita kayak hangout dan segala macam gitu guys. So it's actually really nice. Dan aku highly recommend teman-teman untuk datang ke sini pas summer, karena dia nggak cuman asik banget bareng sama keluarga main-main ke sini, tapi you guys can really spend quality time bersama dengan keluarga kalian. Oke, di sini tuh juga ada sauna. Jadi untuk kalian yang pingin masuk ke sini dan saunaan, jangan lupa untuk minta uniform saunanya atau baju sauna di depan, and kalian bisa masuk ke sini. Yeah, let's go in. Kita bakalan masuk ke sini yang 40 derajat. Let's go in. Wah, asik banget bisa duduk di sini. Oh yeah. It's hot. It's okay, we can sweat it out a little bit. Baby, don't you Jadi di sini asik banget, jadi kita bisa sambil shopping. Habis itu kalau udah capek bisa ke sauna. Terus kalau pingin lebih main-main bisa ke snowparknya mereka juga. So it's pretty cool. Jadi karena sebentar lagi kita udah selesai, habis ini yuk kita ke snowpark. Sekarang kita barusan udah keluar dari waterpark, dan depannya waterpark itu ada snowpark. Mari kita masuk ke dalam and see what they have in there.
sempat bikin video dedikasiin khusus untuk One Mount yang Snow Park. Tapi aku mau kesini lagi karena aku mau show kalian ada something different banget kali ini. Asik banget deh ini tempatnya. Oh my god, kayak mini town gitu. Masih tetap sama guys. Kalau misalnya kalian belum nonton, di atas One Mount ada bagian khusus kayak Little Town-nya Santa Claus gitu. Keren abis. Kalau kalian mau nonton itu, jangan lupa untuk ke dedikasi video One Mount aku ya guys. Aku gak pingin ngulang-ngulang terus. Semuanya udah ada di situ. Oke guys, sekarang kita bakalan nungguin ada salju bakalan turun gitu katanya jam 2.30. Sekarang udah jam 2.18, so in 12 minutes kita bakalan bisa lihat salju buatan. Keren banget gak sih? Ini bakalan lagi 7 menit bakalan turun salju. Di luarnya water park dan juga snow park, dia ini ada shopping mall. Jadi untuk teman-teman yang habis dari snow park atau water park, kalian pingin jalan-jalan nih. Nih banyak banget ada tempat kayak Spao, Juno Hair, Adidas. Terus banyak nih sampai di belakang-belakang situ. Oh my god, ada anjing. Jadi sampai belakang-belakang di situ tuh tempat untuk shopping gitu guys. It's actually really cool. Aku haus banget, jadi mari kita minum kopi dan sedikit nge-chill. Jadi di sini itu banyak banget tempat untuk shopping-shopping. Ada Olive Young, ada restoran-restoran lain juga. Which is really cool karena mereka benar-benar bikin theme park ini nggak cuma theme park doang gitu. So, banyak banget yang kalian bisa lakuin habis kalian keluar dari theme park. Kalau misalnya lapar, bisa makan juga. Oh, ada artisnya. Nah, favorit aku mau kesini. Aku pengen kasih lihat kalian artisnya patisserie ini. Sangat terkenal juga di Korea. Nah, coffee-nya juga enak. Dan dessert-nya. It's really cool. Let's go in here. Yay, makan apa ya? Makarong. Aku suka makarong. Jadi di sini yang seperti kalian bisa lihat banyak banget tempat-tempat makan. Ada Deadpool. Tempat makan, tempat game. Banyak banget guys di sini yang bisa kalian lakukan habis kalian keluar dari water park atau snow park. Ini banyak banget ya. Dan kalau misalnya dan biasanya kalau udah lurus, kalian bakalan bisa lihat pick up zone. Ini banyak banget yang bisa kalian. So, it's actually really cool. Jadi it's actually really cool kalau mau santai-santai dan juga ngobrol-ngobrol sama teman atau hangout, bisa habis keluar dari water park atau snow park, kalian bisa langsung duduk-duduk makan dulu, minum kopi atau shopping-shopping. So it's really fun. What is this? Keren banget. Oh my god, aku suka banget tempat-tempat kayak gini. Ada Totoro, Mario Bros, Angpangman. Di sini sepatu.
Kalau kalian pingin beli minum, ada 7-Eleven juga di sini. So yeah, that's it. Sebelum aku end video ini, ada yang aku mau kasih lihat kalian. Jadi di sini sebelah sini guys, namanya Indo Yori Janmunjeom. Nah, bagian situ itu. Jadi di situ adalah tempat makan halal, restoran halal guys. Jadi untuk teman-teman yang habis selesai main-main di One Mount Snow Park atau Water Park, kalian bisa makan di sini dan semua makanannya adalah makanan-makanan atau masakan halal. Jadi jangan lupa untuk check it out, dia di bagian depannya One Mount, sampingnya H&M. So that's all untuk video aku hari ini. Makasih banget untuk teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe kalau kalian suka konten-konten yang related sama Korea. And I'll see you guys next time. Ciao.